Aku Adli, selamat datang ke another episode of Korean Physical. Hari ini is very special sebab kita ada Dato' M. Nasir in the house. So, macam biasa, kita akan bersembang tentang music dengan Dato' M. Nasir. And then, lepas tu, I think Abang akan mengurik-ngurik lah all the physical releases yang ada kat sini. Kita sembang-sembang music sikit. Okay. Okay, Abang ready? Boleh. Okay, ready. Okay. Okay, Abang Nasir. Saya dengar ada konsert bulan 11 kan? Bulan 11, ya. Dekat KL Convention Center. Anything yang macam special? Kira-kira macam meraihkan saya punya kerja lah. Lebih 40 tahun. So, dia punya duration tu? Dalam kira-kira dalam 2 jam lebih. So, minyak orang yang pergi akan dibawa journey daripada day 1 sampai 2? Ya, macam itulah. Oh. Judulnya pun satu hikayat. Tiket dah mula cerita. Dijual? Belum. Selain daripada tu, kalau tengok balik, Abang punya last album last tahun album. 2006, Sang Pencinta. Ada plan untuk next one ke? Ya, yeah, sekarang ni tengah gode-gode, tengah cari-cari, tengah korek-korek lah. In fact, dah rakam banyak track. Tapi tengah nak pilih yang mana satu yang kita nak fokus lah. Okay. Untuk kali ni pula, sebab kalau kita tengok Sang Pencinta, dia punya sound lebih, at that point of time, dia lebih current untuk that generation. So untuk yang baru ni, ada direction ke macam mana ke? Well, that's why benda ni satu perjalanan yang orang kata belajar apa perubahan yang ada kan. Jadi this current punya album ni kita cuba buat current. Tapi saya ni dah lama, dah 40 tahun. Tapi kita cuba buat current. Jadi dia punya perjalanan tu agak payah sikit lah. Kita banyak, apa orang kata, boleh tak boleh tu banyak lah dalam masa buat tu. Jadi itulah. Anak Abang pun ada main band dengan yang current sekarang ni. Ada inspired by dia punya. Dia jalan sendiri. Dia jalan sendiri. Ya, kadang-kadang kita terpengaruh juga dengan apa yang diorang buat, ideas diorang apa semua kan. Okay. So lepas ni kita akan sembang sikit lagi, tanya album pertama yang apa Dato' M. Nasir beli, dia punya first lagu yang ada impact dekat dia and banyak lagi. Okay, Abang Nasir, nak tanya, ingat tak first lagu yang Abang Nasir dengar dari masa kecil-kecil dulu yang ada impact dekat Abang Nasir? Nak katakan ingat, tak ingat dah. Banyak lagu. Saya tak tahu lagu, satu lagu tu tak tahulah. Bila kita dah mula reti sikit tentang lagu ni kan, mungkin umur kita dalam 5, 6, 7 itulah kan. So, masa tu is zaman 60-an. Tapi muzik yang kita dengar selalu daripada radio. Dan radio ni mainkan lagu-lagu yang sebelum 60-an pun banyak. Maksudnya ada muzik-muzik 50-an. So, antara muzik-muzik P. Ramlee dan muzik-muzik orang lain, penyanyi-penyanyi lain, semua banyak saya dengar. Tapi yang memberi impact pada saya tu, saya tak tahu apa lagu. Pada awal 70-an dan seterusnya memang banyak lagu-lagu didedahkan oleh abang saya. Ah. Abang paling tua lah. Abang tua, Abang Long saya lah. Abang Long, okay. Dia yang mengumpul dan dia mula beli rekod apa semua ni. Dia ada taste dan bukan saja setakat rekod-rekod yang popular, tapi rekod-rekod yang berkualiti tinggi dan bersifat apa dipanggil kultis lah. Antara album-album yang seperti album kumpulan Pink Floyd ke apa ke gitu. Di situ saya terdedah dengan dia punya taste. Dan beberapa album lain lah yang cult lah pada waktu tu. Sebelum dia beli rekod, kita dengar lagu-lagu yang apa yang popular pada waktu itu. Dan dia ada banyak scene pada waktu itu. Kita dengar juga radio, tetapi di luar sana ada rock punya scene. Yang lainnya lebih rugged lah. Punya metal punya group macam Deep Purple dengan Led Zeppelin kan. Antara lain, saya dengar juga banyak lagu-lagu album daripada Santana apa semua tu. Dan rekod-rekod Indonesia. Dan rekod Indonesia tu bukan, ada abang lagi satu yang beli. Dia ada dua cabang lah ni. Dia punya semua dia. Dia yang minat lagu-lagu Indonesia ni, lagu-lagu daripada Indonesia. Dia redahkan pada apa rekod-rekod yang legend lah dari Indonesia ni kan. Jadi Indonesia ni dah masuk dalam saya punya diri ni dah lama, sejak awal lagi lah. Jadi saya punya muzik ni, dia bukan setakat pop music je ataupun rock music, tapi
semua muzik saya, hampir semua muzik saya suka, whether dia etnik ataupun dia even jazz ke, apa saja yang terdedah pada waktu itu saya ambil saya so, masuklah ha, saya suka. Dia dekat point mana yang abang masih start nak ambil gitar? Sama-sama time itulah, tapi saya kira dalam umur 9-10 tahun gitulah. Tapi tak main gitar secara serius kerana abang saya tu yang main yang belajar piano apa semua, tapi saya tak sampai ke situ. Saya macam tak digalakkan jugalah. Saya sekolah kan masa tu kan. Tapi curi-curi main jugalah. Dia yang beli gitar yang agak kualiti sikit. Kerana dulu banyak budak-budak kampung semua beli pakai gitar apa dipanggil gitar kapuk. Gitar kapuk. Kan? Ya. Gitar kapuk yang kualiti rendah kan. Jadi saya tengok ada seriousness dalam muzik pada waktu tu. Jadi saya terpengaruh dengan dia lah. Untuk berkarya tu pula dia kat which point? Itu saya tak tahu, tapi saya boleh menyanyi kan. Saya dah sapu raja, saya tak tahulah. Tapi saya dah boleh menyanyi dan dah improvise. Jadi dalam pada minat pada improvisasi tu, so saya belajarlah. Apa yang buat abang rasa nak libatkan diri in the music industry? Pada saya masuk sekolah seni lukis, saya ambil diploma dalam lukisan barat lah. Dipanggil Western Painting kan. Tapi dalam masa yang sama itu saya aktif dalam drama dan muzik. Kenapa saya pilih ataupun ambil keputusan nak cuburkan diri dalam bidang ini? Mungkin kerana seronok ke apa kan. Suka pada muzik dan suka nak rakamkan apa yang kita buat. Apa saja peluang yang dapat saya anulah. Macam mana pula boleh terlibat dengan album Alley Cat pula masa tu? Tak tahu macam mana terjadi, tapi dia bukan macam secara normal ni kerana saya pada waktu tu ada satu kumpulan, berada dalam satu kumpulan band orang kahwin lah. Kemudian nama dia pula apa ni, Wizard. Tapi dia band orang kahwin lah. So berkawan dengan pemuzik ni. On and off saya duduk kat rumah dia lah. Banyak masa saya berada di rumah kawan saya yang main muzik dengan saya tu. Dalam rumah dia ada seorang pemuzik yang profesional lah. Dia bekerja sebagai pemuzik, sebagai ketua satu kumpulan yang main dekat restoran Cina. Dia main kat situ. Dan dia ditawarkan untuk buat album Alley Cats yang pertama tu, album Melayu yang pertama. Jadi dia menawarkan saya untuk buat lirik untuk album Alley Cats ni. Pada mulanya, sebelum ada tawaran ni, saya syorkan pada dia, bagaimana kalau saya buat lirik dan dia abang buat lagu, dan nanti kita dah buat lagu tu kita jual dengan syarikat rakaman. Tapi tak berapa lama kemudian dia ditawarkan jadi producer, jadi penerbit album Alley Cats ni. Jadi dia ajak saya sebagai pembantu dia lah pergi merakam Alley Cats yang album pertama Melayu tu. Senandung Semalam kan lagu? Ya, Senandung Semalam. Itu lirik ni saya buat, tapi lagunya dia buat. Nama dia Wan Ibrahim. So Senandung Semalam tu kalau nak kira lirik pertama tulisan Abang Nasir ke macam mana? Dalam masa yang sama saya ada beberapa lagu yang saya ada, lagu saya diambil oleh kumpulan Sweet Charity. Mereka pun kawan saya, dan satu daripada si Rosli itu sekolah dengan saya di sekolah art tu. Dia nak cari lagu, so saya pun tawarkan lagu tu. So dalam album pertama mereka ada 3 lagu saya. Itu antara yang pertama, saya tak tahu mana dulu yang dirakam. Saya tak tahu kerana ia berlaku dalam masa yang sama. So dari situ dia terus melarat kepada sampai Abang Nasir dapat peluang untuk rekod album ke macam mana? Ya. Dalam masa bekerja dalam studio tu. Dalam masa bekerja dalam studio tu, tengok saya seperti pembantu penyanyi. Kerana Alley Cats masa pada waktu tu mungkin menyanyi bahasa Melayu dia agak payah sikit. Jadi saya bantu mereka dalam dia punya tonasi, dia punya diction apa semua. Dan saya kena nyanyi juga, dan mungkin dia tengok saya boleh menyanyi. So masa tu diberi peluang tu apa? Beri peluang, tapi saya tak tahu macam mana nak buat album sangat. Oh, okey. Saya tak tahu. So itu yang jadi album macam tu. Tak apalah, at least daripada situ boleh belajar. Sekarang ni kalau pertama kau tak jadi susah, tapi kalau dulu masih ada peluang lagi. Tapi banyak orang tak dapat peluang tu. Apa pendapat Abang Nasir pasal album tu? Abang Nasir macam pertama saya mungkin saya tak tegas dengan apa yang saya hendak ataupun dengan mungkin pengetahuan saya pun tak cukup masa itu dalam segi teknikal dan dalam segi apa itu satu penerbitan. Dari segi dia punya lagu, penulisan lagu, penulisan lagu bagi saya sendiri moderate lah. Okay. Moderate.
masa tinggal belajar lagi lah. Kembara. Macam mana kembara tu pula? Okey, sebenarnya kembara tu yang saya nak buat. Bukan semestinya satu kumpulan padu suara, bukan semestinya. Tetapi bentuk muzik yang macam itu. Oh. Jadi dia kena dengan kumpulan padu suara lah. Tapi kerana pada waktu tu pun saya memang... Ini abang saya jugalah ni cerita. Sebab dia beli album-album Crosby, Stills and Nash ni. Crosby, Stills and Nash and Young tu. CSNY. Yes. So, sebelum tu dia beli album apa ni, Dylan apa, Bob Dylan apa semua. So, muzik folk tu, dia memang masuk lah pada saya. Sebab ada dua benda yang ada. The music itself dan the lyrics. The words yang ada dalam lagu-lagu folk atau dulu dipanggil folk rock ataupun apa, tak tahulah. Sebelum tu lagi dah memang dah ada muzik folk ni dah kuat macam urban folk seperti Simon & Garfunkel apa semua tu kan. Itu Simon & Garfunkel tu memang saya minat lah dulu. Kemudian Eagles. Eagles. Tapi dia belum lagi berimpak pada saya bila saya dengar album daripada CSNY tu. Tapi kita bercerita ni semua kita cerita rekod-rekod barat eh. Tapi dalam masa yang sama saya dengar banyak lagu Melayu. So dia ada fusion lah daripada folk dengan lagu Melayu. Semangat. Lagu Melayu. Ia bukan berlaku pada dunia kita aja tapi di merata dunia. Termasuklah Jepun. Ada beberapa kumpulan yang macam gitu bentuk dia. Ada tiga orang nyanyi folk rock gitu. Kau pernah dengar lagu Subaru? Kumpulan dia nama Alice. Lagunya Subaru. You boleh check lah. Okay. Dia bukan folk rock purely lah, tapi dia macam lagu Jepun yang apa ni, unsur Jepun tu kuat, melodi balada Jepun ni kan. Jadi dia inspired kita untuk buat grup macam itulah. Saya nak buat album macam itu. Tapi sebenarnya kalau nak ikut macam mana daripada, yalah kalau kita tengok zaman tu kan disco. Tapi macam mana folk tiba-tiba boleh. Itu macam dia ada dekat situ. Dia ada dekat situ tapi yang apa ni, arus perdana dia disco. Tetapi dia ada dekat situ. Daripada kembara tu macam mana pula Abang Nasir boleh terjebak dengan search? Oh, search mudah saja sebab saya sedang mencari. Saya pun dah aktif dalam penerbitan. Dan saya telah melihat satu paparan surat khabar lah. Gambar satu kumpulan yang main di Port Dickson. Apa dulu Pesta Port Dickson tu kan? Pesta Port Dickson ya. Tapi mungkin kalau tanya search dia cerita lain lah. Tapi itu yang saya itu. Saya mula nampak gambar Amy tengah tunggal terbalik dengan dia punya baju polka dot ke apa. Dan rambut dia panjang kan. Dia dengan dia punya posing dia kan. Tengah on stage lah. So aku tengok macam ini group ada something lah. Ada something. Jadi saya rekomendkan ni dengan syarikat rekaman Polygram tu lah. Okay. Dan kemudian saya jumpa mereka dan saya dengar suara mereka. Masa tu mereka bermain di yang saya betul-betul dengar, yang saya dekat dengan mereka di Hard Rock. Nama tempat tu Hard Rock juga. Hard Rock tapi bukan Hard Rock yang betul. Hard Rock tak betul je. Hard Rock Taman Tun. So saya lihat dan saya tak tahu apa saya nak buat untuk band ni. The direction yang saya nak pergi. Walaupun dah pada album pertama apa semua tu kami masih lagi macam terikat dengan tekanan-tekanan lama. Zaman dulu tak lama sangatlah, tahun 70-an. Banyak album bila dong buat maupun daripada EMI ke daripada dulu EMI kuat kan. Tapi bila dong buat album, dong mesti ada unsur apa ni, cover. So dia berlaku juga di album Search pada album pertama mereka. Mereka belum percaya lagi dengan karya tempatan ya. Kerana dulu mereka tak jumpa mungkin karya-karya tempatan, budak-budak muda ni belum tunjukkan dia punya bakat. Jadi apa yang ada dia orang cover. So grup macam Black Dog Bone atau grup macam Carefree atau ya, Alley Cats pun dalam album pertama mereka punya lagu-lagu cover yang banyak, hampir lebih daripada setengah. Search pun macam itu juga. Tetapi ada beberapa yang kita buat yang original lah, yang kita tahu this is direction yang kita nak pergi. Tapi masa tu bila album tu keluar, dia tak pernah ada lagi yang berkonsepkan macam tu dekat Malaysia kan? Ah, dekat Malaysia tak ada lah. Kerana di Malaysia ni kalau kita kata rock, dia either dia Deep Purple ataupun Scorpions punya effect tu.
So jadi saya masukkan unsur-unsur seperti Led Zeppelin punya sound ke apa ke kan. Dan kadang-kadang suara dia dan gaya dia, Aerosmith ke apa ke, rock and roll heavy metal macam gitu. Pada masa tu sangka tak yang dia punya impact album tu akan macam the arrival of Malaysia? Saya sedang belajar masa tu, saya belajar. Kita bila buat, kita semua mengharapkan magic ya. Kita boleh buat, technically kita dah tahu macam nak buat apa semua, tapi kita nak ciptakan magic tu memang kita tak tahu. Nak belajar, nak ajar orang pun tak tahu. Benda tu dia datang sendiri ya. Kita tak tahu impact, bagaimana impact dia, kita tak akan. Tapi bila sampai ke tahap album lagu apa ni, Fantasia Bulan Madu eh. Okey. Mentari Merah di Ufuk Dimu. So kita sudah macam seakan bergantung kepada engineer tau. Oh. Engineer tu yang tahu. Oh, dia engineer dia yang tahu. Ni bagus ni lagu ni boleh pergi besar, dia kata. Lagu ni jangan. Ada kawan saya engineer dulu di apa ni, Singapura. Di Singapura ada Lion Studio kan. Lion Studio tu famous lah. Dia bukan main engineer, tapi dia co-engineer kat sana. Nama dia Tiang lah. So dia selalu kerja dengan kita. Dan bila dia dengar lagu Fantasia Bulan, saya tak tahu lagu tu memang kita dah buat dan kita dah buat sedaya kita. Tapi dia yang beritahu, mark my words, dia kata dia. Cakap putih lah. This is gonna be a big hit, kata dia. Dia yang dia cakap. kita boleh lah, lagu ni okey lah. Macam mana agak-agak diorang engineer yang boleh? Dia orang tu macam dia third man lah, dia third person lah. Dia macam, kalau kita sendiri memang kita tak tahulah, kita boleh agak aje. That's why kita perlukan orang macam A&R apa semua dalam record company yang bagus ya. Dia boleh dengar. Atau producer, dia mesti nak ada benda tu, sifat-sifat ataupun kemahiran tu lah dia nak kena ada. Tapi itu susah nak diajar. Faham. Okay, kita akan sambung lagi lepas ni. Kita akan tanya dia era selepas era search. Okay, Abang Nasir nak tanya. Masa zaman search apa semua tu, kebangkitan rock tu, Abang Nasir kalau nak ikut banyak terlibat lah. You played a big role lah. So rock ni saya dah ikut daripada awal lagi. Daripada awal, daripada ujung 60-an lagi kan. Daripada muzik 60-an yang berunsur rock lagi. And then kemudian rock 70-an, awal 70-an dan sampai ke penghujung 70-an bangkit semula dengan glam rock kan. Kemudian di sini dia bangkit daripada lepas Sweet Charity lah. Saya ingat dulu masa Sweet Charity, bila dia mula-mula rakam dulu, dia bila nak rakam pun dia tidak dapat nak keluarkan bunyi dia yang sebenar dia, kerana kepayahan dari segi technical pada waktu tu orang tak faham apa tu bunyi rock ni, engineer tak faham apa semua kan. Kalau amplifier tu dibuka besar-besar pun, nanti dia orang akan kecilkan benda, dia orang takut benda tu akan meletup, padahal itulah bunyi dia kan. Apa saja album pada waktu tu, maybe satu pop album yang kebaratan ataupun rock album ke apa orang buat, mesti dia akan selitkan satu dua lagu yang berunsurkan Melayu. Itu yang kelakar sikit lah pada waktu tu, zaman 70-an, awal 80-an. Tapi kita memulakan satu revolusi, satu era di mana kita rekod rock ya. Kalau nak keras, nak keras, keras saja. Ballad dia pun ballad keras juga, tapi berunsur rock. Jadi dia lepas Sweet Charity, dan lepas tu Sweet Charity dah mula menurun. Sinambungan daripada Sweet Charity itu adalah beberapa kumpulan lain. Antara yang besar tu Search dengan Left Handed lah. Dia orang dah ikut Sweet Charity lama, tapi masa tu dia muda lagi. Lepas tu bila mereka dah tubuhkan kumpulan dan mula nak jadi pemuzik yang serius, masa pun kena. Sweet Charity pun dah kurang, and then peluang mereka naik brand. Dan brand Sweet Charity punya rock tu agak beza, kerana di barat sana glam rock kan. Glam rock mula menular dan ada pecahkan apa ni, dunia. Dia robohkan panggung-panggung. Lepas tu diikut oleh grup-grup sini. Banyak masa tu. So macam Ali Bakar, dia antara orang-orang yang bertanggungjawab dengan kenaikan rock ni lah. Kerana dia adakan konsert-konsert konsert-konsert live ni kan. Dan masa dia tu tepat lah. Waktu budak-budak pun memang hendak kan, memang menantikan muzik rock ni. Dan jadi kerana
masa tu kena lah. Market untuk mainstream masa tu terkejut tak dengan kehadiran? Mula-mula dianggap macam main-main je lah kan. Tapi nak katakan terkejut saya tak tahulah, tapi mereka macam rasa ni apa ni, dia menggugat jugalah. Daripada perlibatan dengan music rock tu, macam mana dia boleh pergi ke solo? Apa misi album solo tu masa tu? Album solo adalah satu ekspresi individu lah, nak express dari sudut diri sendiri, dari sudut apa yang kita nak, apa yang kita individually nak. Kalau yang untuk penyanyi lain atau grup lain tu, kita buat untuk orang, kita sebagai profesional kita buat, walaupun kita memang ada isikan diri kita juga kat situ, tapi kita cuba nak sesuaikan dengan apa kehendak mereka. Macam kumpulan Stage, kemudian kumpulan Helicat, kita sesuaikan dengan kebolehan dan kehendak mereka, dan kita cuba nak mengeluarkan karakter mereka kepada publik lah. Itu tugas sebagai producer tu, penerbit pada waktu tu. Tapi untuk diri sendiri tu, saya memang, sebab saya katakan saya dulu mengikuti banyak muzik folk, muzik psychedelic ni apa semua ni kan, saya ingat saya pun nak buat macam itu, dan saya hanya boleh buat tu dengan secara solo. Sebab tak ramai orang pada waktu tu yang boleh sama-sama saya mengeluarkan muzik macam ini, kerana mereka ada style diorang sendiri. Lagipun pada waktu tu saya sebenarnya dah masuk dalam dunia filem. Saya masuk dalam dunia filem, dan kemudian saya ingat nak kurangkan saya punya nyanyi tu, cuma nak bagi lagu je pada orang dan menerbit album. Tapi kemudian Aziz Bakar pula menawarkan saya untuk jadi artis. Saya buat album solo. So direction dia memang itu yang Abang Nasi nak. Sebab masa tu bila solo keluar, dia macam ada, dia juga ada pengalaman semasa contemporary pada waktu tu. Pasal kerana ia berlaku juga di Eropah dan di Amerika, umpamanya world beat. So saya juga terpengaruh dengan muzik daripada Peter Gabriel apa semua kan, ataupun Sting apa semua. Saya ikut punya world beat punya scene kan. Bagi saya itu kena pada jiwa saya lah. Dia mempunyai rock, tapi dia mempunyai satu journey atau exotism dia lah. And then dia banyak falsafah, dia ada falsafah. Saya masih suka pada falsafah. Jadi dia kena dengan muzik tu. Kalau macam rock and roll, dia satu direction yang ada falsafah dia, tapi satu direction yang tak kena dengan apa saya fikirkan. So album solo tu dia jadi macam the starting point untuk sebagai satu journey ataupun satu misi. Musical untuk journey, actually musical dari segi musical, sebab dari segi lirik dia ataupun dia punya falsafah tu atau pemikiran dia memang dah ada sejak kembara lagi sebenarnya, tapi the musical punya journey tu daripada solo sampai ke Canggung Mendonan. Phoenix Bangkit, Abang Nasir consider sebagai Abang Nasir punya masterpiece yang Abang Nasir build daripada solo sampai itu ke macam mana? It's a sinambungan lah, sambungan. Saya tak tahu dia masterpiece ke apa, tapi saya memperbaiki craft saya lah. Abang Nasir still tak consider itu sebagai benchmark. Music punya business ni, macam mana bagus pun kau, dia tak peduli. Dia, I mean, we're talking about industry, bukan peminat muzik yang betul. Dia selalu nak dia amuse. Dia amuse kan. Jadi kita dah bagi dia sikit amusement, dia lagi nak lagi lah, nak lagi sampai. Macam satu masa dulu saya buat Phoenix Bangkit ni kan. Saya ingat saya memperbaiki kemahiran saya, dan saya rasa happy, gembira kerana saya dah dapat memperbaiki kemahiran saya, dan album tu sangat bagus bagi saya lah. Tetapi datang pula persoalan, soal-soal yang tiba-tiba yang meranjatkan saya. Cakap, abang ni dah tak ada modal lagi ke apa? Gitu. Oh, macam tu Dah tak ada idea lagi ke apa ke? Mungkin diorang tak faham. You know, because kita cakap kita nak perfect kita punya ini, tapi pasal dia dengar bunyi yang macam sama, kerana macam percussions dengan muzik etnik apa semua ni kan. Jadi dia tak tahu muzik, tapi dia tahu apa tu rasa popular. Oh, okay, faham. Tapi ini disoal oleh wartawan tau. Bukan semua wartawan, beberapa wartawan. Buat saya fikir juga, kita ingat kita dah mulai dia. Dia cakap apa, tak ada modal lagi. Ada modal lah. Macam kalau awak buat album rock lah. You tanya Bono umpamanya. Dibuat album baru umpamanya.
So dia rasa album tu, alamak ni lain pada album kita yang lepas. Hmm. Tapi kita datang, dia bunyi sama macam dulu. Ya, yeah, tu macam mana saya cakap, maybe dia tak faham sebab kalau dia betul-betul dengar daripada solo, dia nampak how you perfect art tu. So Phoenix Bangkit adalah the dia music, punya, the lyrics, the apa, dia punya arrangement semua, sound apa semua, conceptually lah, tu should be the masterpiece. Dia tak faham, dia tak tahu. Dia just need a hit song. Dia orang cuma nak hit song. Frustrating tak untuk Abang Nasir? Pada waktu tu saya terlompat sekejap lah. Tapi lepas tu saya turun balik. Ya Allah, dia ni semua bodoh lah. Sudah, turun balik. Kenapa saya cakap saya rasa Phoenix Bangkit tu Abang Nasir punya masterpiece? Sebab the next album tu, Abang Nasir dah simplify semua. Sebab okay, aku dah sampai ni. Yeah. Betul? Ya, yeah. Saya simplify balik. Saya balik ke zaman kembara balik gitu. So mungkin banyak orang pun tak terima juga benda tu. Ya? Yeah. Datang pula orang yang lain akan tanya, tak macam album dulu lah you buat. Basically orang tak faham. Dia orang cuma hendakkan hit. Abang Nasir rasa macam mana? Macam kalau terlalu berkiblatkan, okay, hit, hit, hit je. Seni dia kat mana pergi? Seni? Seni hit pun ada. Seni seni hit lah. Seni hit pun ada. Kalau tak total memang you frust. You tanya semua seniman, semua frust. Semua frust kan? Jadi saya tak duel sangat dengan benda tu. Saya buat lagi. Because kita tak boleh puaskan semua orang. Kolaborasi dengan Malik tu, macam mana? Ya, itu satu kolaborasi lah. Malik datang dan approach kita dan dia kata dia nak buat. And then dia dah ada lagu tu. Kemudian lagu tu pun it's a cover daripada lagu lain. Mula rasa macam saya tak suka cover-cover ni. Saya dah pernah buat benda tu, saya memang tak suka. But anyhow, it's the thing in hip-hop in music kan, kita cover lagu. It seems macam Malik ada benda lah. dia ada pemikiran lah dalam music dia kan. So, setuju nak buat lah. So, kita met and then kita dia bagi dia punya already recorded, dia punya lagu dan dia punya part pun dia dah nak nyanyikan. Some rap dia dah buat. Saya masukkan melodi saya dan lirik saya. Mantra Beradu tu. Dia bukan daripada lagu dia, tak ada. Saya just masukkan daripada music yang ada tu. Saya just masukkan improvise saya punya part. So then diorang edit dah. Okay. Macam itu. Itu ke first time kan Abang Nasir buat macam kolaborasi dengan hip hop. Apa form of music pun kalau dia macam, I selalu tengok angle it's a form. Kan? Baik hip hop ke rap ke ataupun apa jenis muzik yang lain, dia hanya form je. Tetapi kita nak isikan apa. Jadi kalau kena dia kena. Tapi saya suka rap yang punya poetic punya approach lah kan, yang serious punya. Because kita dengar banyak lah dekat dalam radio, of course ini rap hip hop yang untuk radio hit song lah, untuk macam-macam pun nak dengar juga. So diorang pun mungkin tak faham puisi dalam apa ni, rap ni kan. Itu lagi satu. Orang-orang ingat bila lagu puisi je, lagu yang bentuk kita. Yeah. Itu satu benda yang dah jadi songsang tau. Bila puisi je nanti kita tengok ada tak dua orang nyanyi atau nyanyi style puisi Melayu yang macam-macam gitu kan. Dia bukan. Puisi tu puisi lah. And then dia tak pernah ketinggalan zaman. Tapi orang ingat bila nanti orang cakap, kita tak nak lagu yang bentuk puisi, kita tak nak lagu lirik puisi. Lirik tu mesti dibuat macam puisi, mesti dibuat cara puisi baru betul. So kalau diberi pilihan, mana yang lagi penting, dia punya melodi lagu tu ataupun lirik tu? Dua-dua penting. Sebab lirik tu dia menciptakan bunyi, bunyi muzik tau dari situ. Sebut kata-kata tu, dia dah jadi muzik, bunyi, dia jadi bunyi, seni bunyi tu dari situ. Jadi lirik tu penting. Dia buruk dari segi mungkin makna ataupun dari segi bahasa dia mungkin, tapi dari segi bunyi dia tu, dia mungkin sesuai dengan lagu tu. Jadi kita nak pandai susun. That's why lagu-lagu yang hot, lagu hit kebanyakannya tak ada makna yang bagus pun, tapi dia boleh jadi hit sebab bunyi dia tu. Seni kata tu menciptakan bunyi tu, the additional element to the music. Faham. Okey, lepas ni kita akan
Biar Abang Nasir mengorek all the physical releases yang ada kat sini. Kita tengok apa Abang Nasir akan korek nanti. Dia ada satu album yang abang aku beli. Ha. Abang tetua album aku beli. Nama artis tu Al Stewart. Nama album tu The Year of the Cat. Tapi mungkin orang tak banyak tahu, tapi orang-orang music lover yang fan-fan ni tahulah. Tapi tak banyak album lah dia. Lepas tu dia tak ada idea lagi. Stop terus. Terus hilang gitulah. Ni ada album dia. Adalah. Ni album dia. Cuma I think it's a weird guy. Orang mungkin tak kenal ini lah. Wow. Year of the Cat. Dia lagu tu dia I think I suka effect terapung apa ni lah. Oh. Psychedelic ni effect. Yeah. And then kadang-kadang funny punya pop song macam daripada Gilbert O'Sullivan. I think banyak orang tak berapa tahu sangat lah. Ini? Yeah, himself. Sini gila ni. Dia ada buat lagu hit. Nama dia Alone Again, Naturally kan? Itu lagu yang besar lah masa tu. Lepas tu dia entah macam mana, dia ada problem dengan company tu ke ataupun apa, dia boleh tukar nama dia. Jadi GOS saja. Betul tak? Macam Prince lah. Yes. Dia pergi tukar nama formally dia. Formally known as. Formally known. Jadi logo. Jadi logo je. Betul. Lepas tu dia terus dah tak laku je lah. Tak laku lah. Tapi lagu ni besar. Lagu ni influence banyak writing Indonesia punya lagu-lagu contemporary kan. Lagu dia bentuk. Lagu dia macam mana tau? Jadi macam Beatles sikit lah. Dengar macam lagu ni sikit tak? Kena dengar. The thing about apa nama LP ni kan, yang pada waktu tu because kita pun dalam art, jadi dia punya cover tu sono. And then this group of designer ni daripada Hypnosis. So dia banyak design legend punya album lah. Steam Kodok. Diorang ini eh. Diorang compile kan eh. 12 Agogo Ultra Rarities katanya. So the thing about lagu Melayu ni kan, rhythm tu ya, memang diorang ikut. Tapi lagu tu, kadang-kadang dia sedih. Tapi rentak dia tetap Agogo. Betul. Rentak Agogo je. Tung-tung-tung, tung-tung-tung, tung kan. Tapi rentak Agogo tu pengaruh saya sampai buat kembara. Dari rhythm Hati Mas tu pun rentak Agogo juga. Ya, deng-tak. Ya. Orang tak perasan lah because ada sound, rock punya sound apa semua kan. Yes. Tapi rentak dia tetap Agogo. Ya. Tengok apa dekat dalam ni. Lagu-lagu dia. Ya. The Forever. The Forever ni orang tak berapa kenal sangat. Les Kafilas. Ikan Todak. Yes. Tahu lagu tu? Tahu. Ikan Todak. Okay. Mike Ibrahim dan The Night Walkers. Ini Ali dekat dalam ni. Oh, Mike Ibrahim. Ali dah ada lama dah. Cuk-cuk Kendung. Okey, Cuk-cuk Kendung ni daripada bukan lagu dia orang. Dia lagu lagu daripada kumpulan band Titi Wangsa. Band Titi Wangsa tu menang apa ni bakat TV ke apa dulu, atau juara kugiran ke apa, juara kugiran. Tapi lagu tu direkam oleh grup ni. Swallows, ngalompak bukan alompak, ngalompak. Agogo. The Question tu band besar, tapi dia band dia nyanyi lagu Inggeris lah. Tapi masa tu yang ni, okay, ni semua nama-nama kat sini semua kira band yang besar ke ada yang lagi tak besar? Tak semua. Yang besar macam ni grup yang bagus. Ada grup yang bagus macam The Antarctics, Smerarun dah tentu. Naomi and the Boys besar. Kasim Selamat, The Swallows ni besar lah. October Cherries, pernah dengar lagu dia? Pernah. Ali October Cherries, dia ada buat satu band project, nama band ni Truck, T-R-U-C-K. Yeah. Album tu tahun 74. Pada I, dia rival in terms of dia punya sonic, dia punya sound production tu, dia rival Beatles lah album tu. Tak ramai orang tahu album tu, Truck. Ya, so kebanyakan ni semua itu tak salah ni semua kan. Tapi tu Abang Nasir cakap dia punya artwork eh. Tapi itulah, artwork dia artwork juga.
Tapi aku rasalah, termasuk aku punya sendirilah, kita punya tak berapa berjaya lah dari segi artwork dia. Maksud mana sih? I mean the whole daripada awal sampai sekarang dia punya artwork masih belum tahap yang kita cita-citakan lah. Okay. Kan? Ini. Ini zaman new wave. So tengoklah kita punya pakaian pun sebelum orang pakai seluar-seluar batik ni kita dah pakai dah. Kita tak register je. Tidak, kalau register dapat royalties dia. Ini kumpulan ini dah kita punya effort untuk menjadikan kumpulan kembara sebuah band lah. Kerana sebelum tu dia kumpulan padu suara. Ini sempena buat filem tu, tapi bukan filem punya muzik, bukan. Ini kita dah maju sikit lah dengan kita punya muzik kan. Ada lagu Nusantara, Cita Rompak, Keroncong Untuk Ana. So dia punya apa tu? Artwork. Dia punya artwork dia punya gambar ni dia lukis oleh Amin. Amin Syahab. Ini dekat Orchard Road ni. Orchard Road. So, photograph ni diambil oleh Zarul. Tahu Zarul Hisham Al-Bakri. Tahu yang produce cerita Patriot tu. This is the fourth album yang keempat ni. In fact ini ya album yang kita nak buat band ni. Itu nama Hijrah ni. Faham. Yeah. Kalau album-album yang baru-baru ni, Abang Nasir, sebab kalau nak tengok macam Luncai Emas pun, dia yang baru-baru ni lah. Yang Megah Satwa, Pita Hati. Dia lebih kepada corak psychedelic apa semua tu, itu... It's a fusion lah, dia orang fusion. Dia semua-semua elemen dia masukkan lah. Jazz. Dia orang ni adalah student kan, student. Dia orang akan pergi ke progressive punya music kan. So, but... dia nak cari identity dia sendiri, dia nak dia punya muzik sendiri. So muzik tu jadi macam itu. Abang Nasir ada dengar dia orang punya lagu-lagu? Ya. Antara tu mana yang Abang Nasir resap masuk dalam diri? I open dengan semua jenis muzik lain saya tadi. Tapi kalau a good song is a good song. A good song is a, tak kira apa form muzik kau main, berapa mahir kau pun, tapi kalau you tak dapat produce good song, then it's a problem lah. But songs yang dia produce tu, they're interesting. They're very interesting. Very tersendiri ya. Dia ni aku weird. Aku ni sikit. Weird sikit dia. Dia tak ada image seorang yang popular lah. Tapi... lagu dia. He's there lah. Dia there. Aku tak dengar sangat dengan dia. Tapi dia ni pemikir jugalah. Ni one of them lah yang pemikir. Pemuzik tapi pemikir juga ni. Kalau kat Malaysia sekarang, Abang Nasir, sebab Abang Nasir kerja dengan banyak artis, ada tak yang Abang Nasir sebab dia ni pemikir tapi ada same time seorang artis? Ada juga. Juga. The thing is, dia orang tak dapat menghasilkan. It's macam orang yang boleh buat lagu tapi tak pandai buat lirik. Ataupun orang buat lirik tak pandai buat lagu. Macam itu, dia tak seluruhnya. Lepas tu, pandai buat lagu, tak pandai menyanyi. Pandai menyanyi, tapi dia kosong. So, dia orang tak complete. Dia kena complete. Baru dia boleh sampaikan. I mean, fikir macam Piramli lah. Kita boleh dapat pemikiran dia daripada karya dia. Kan? Dengan orang lain yang macam itulah. I mean, kalau kita nak cari orang yang macam itulah. Penyanyi, kalau kita suka penyanyi itu bukan suara dia kan. Tapi kalau kita jenis suka pada, dia lah artis macam Sting ke apa, Dini ke apa kan. Kita nak pemikiran dia tu. I guess in the early 80s ke apa, Peter Gabriel but it's a satu strong apa ni influence pada aku. Dia antara yang terawal world beat dia lah. Dia yang dia naikkan lah, because dia tubuhkan Womack tu kan. Dia introducekan banyak artis daripada dunia lain yang nyanyikan dia punya own music kan. Lepas tu jadilah world beat tu. Macam mana Abang Nasir boleh ter get to know pasal Peter Gabriel masa tu? Siapa yang introduce ke Abang Nasir discover sendiri? Mama pelik juga tengok gambar-gambar dia kat untuk record shop kan. Kita lalu record shop nampak gambar apa semua kan. Apa jenis muzik dia orang ni kan? Macam
sebelum tu Genesis kan. Nak katakan aku dengar sangat dia orang pun tak tak sangat, because aku dah into Pink Floyd, because at least benda tu ada ada melodi, ada ada kita dengar macam steam sikit kan. Macam tripping aku. Tapi dia orang ni lain, progressive, ada melodi tau. Kita try nak masuk tau, kita try masuk. Tapi lama-lama kita kita masuk. And then in the years zaman 80s lah, zaman 80s dia buat lagu-lagu yang lagu sedap lah. In a pop scene, lagu dia sedap lah. Aku suka lagu dia, dia cipta ialah lagu lagu dia duet dengan tu tu. Don't give up tu, don't give up. Kate Bush. Yeah, that's right. Kate Bush. Suara macam gitu pun. Suara macam, wow, gitu. Yang 90-an punya ada tak? Rock-rock, tak music. Rock 90-an? Ah, 90-an yang Abang Nasir boleh feel. Aku layan budak-budak punya feel lah. Budak-budak punya feel aku layan aku. Belajar tu, belajar daripada diorang lah. Ni Bling One itu? Bling. Ni ni Yasin punya ni. Yeah. Mula-mula Yasin minat dengan ni. Oh, eh? Tapi lepas tu dia main psychedelic juga. Anding dia. Tapi kalau yang capture apa ni, 70s punya rock, is the film tu, film Almost Famous tu. Oh, Cameron Crowe punya tu. Itu. Yang nak tanya, bila Abang Nasir cakap Pink Floyd tadi, yang mula-mula Abang Nasir dengar Dark Side of the Moon ke? Bukan. Ni, ni, apa ni? Wish You Were Here. Ni, Wish You Were Here dulu. Oh. Wish You Were Here dulu, bawa abang aku beli. Bawa dengar. Lepas tu, ni aku beli. Kemudian, cari kan. Captain Beefheart. Sometimes that all this album dia, kalau orang yang suka music tu orang okay lah, orang dengar. Tapi because some album they stand out daripada the rest is because of the songs. The song sedap-sedap. Dia ada commercial value dia. Banyak album. Album bagus-bagus, tapi some album dia memang keluar because dalam tu banyak lagu-lagu yang sedap. Tapi itu juga menarik kalau kita ambil band metal lah, yeah. Bila kita buang dia punya distortion betul-betul, dia punya bass pop sebenarnya, kalau itu pendapat saya, melody dia tu cuma dia disalut dengan nampak dia. Yalah. Faham. Okay, sebelum kita wrap, ada apa-apa pesanan untuk especially untuk budak-budak yang baru nak dengar music, cara nak dengar music, cara nak main music? Well, bagi saya, even lagi dulu pun saya buka minda saya kepada anything. Saya tak tutup. Kalau saya, let's say kalau satu trend tu memang popular, kita tak dengar lagi lain muzik tak. Kita dengar. Kerana itu, kalau sebagai seorang pencipta lagu, kita memang kena tahu banyak. Kita mesti ada perbendaharaan yang besar. Jadi itulah saya harapkanlah bagi anak-anak muda yang nak menceburkan diri dalam bidang lagu atau nyanyi ke apa, buka minda. Bukan minda saja, telinga kena buka, kena terima, kena accept, and then kita improvise. Okay, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak ilmu yang dapat hari ini. Thank you so much for your time. Yeah. Okay, until the next episode. Yeah. Ciao. Yeah.